Assalamualaikum sahabat pingpong semua. Ketemu lagi di channel Bass Terang Pingpong. Kali ini saya akan membagikan tip atau tutorial cara serven yang memutar atau set serven. Dimana nanti cara pemukulannya, bat kita posisikan menghadap ke atas, kemudian waktu bola kita naikkan ke atas, bat tarik sebentar ke belakang, kemudian bola turun, kita langsung gesek dengan bat kita, dengan akhiran nanti agak sedikit naik, sehingga ini menghasilkan bola akan memutar atau sedikit belok. Kita akan coba, ayo. Perhatikan posisi bat kita menghadap ke atas, kemudian tarik ke belakang. Pada waktu bola turun, kita langsung gesek dengan gesekan yang kuat, dan jangan lupa titik bolanya itu di samping bola, jadi yang kena itu samping bola. Perhatikan setelah bola itu tergesek oleh bat kita, segera bat kita arahkan ujungnya ke atas sedikit. Ini berfungsi agar gesekan bola ini menghasilkan bola yang berbelok. Untuk melakukan serven ini harap lebih konsentrasi, jangan buru-buru agar hasilnya memuaskan. Untuk posisi berdiri kita bisa berada di samping kiri meja ataupun sebelah kanan meja. Hal ini kita lakukan untuk bisa sedikit mengecoh konsentrasi daripada lawan kita. Tentunya lawan kita akan berpikir perubahan posisi itu menjadikan dia itu lebih tidak konsentrasi lagi. Kita coba dari sebelah kanan sisi meja. Selamat berlatih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk gaya serven ini juga bisa menghasilkan hasil serven pendek ataupun serven panjang. Untuk menghasilkan serven set isi ataupun kosong, kita tinggal mengatur posisi arah batnya. Kalau kepengen menghasilkan bola isi, arah batnya cenderung ke bawah. Sedangkan kalau ingin menghasilkan serve hasil bola kosong, maka arahkan batnya lebih datar ataupun ke atas sedikit. Inti dari gaya serven ini tentu ingin menghasilkan poin atau serven susah diterima oleh lawan. Namun demikian, kita juga tidak boleh
terlalu berharap besar dari servant kita langsung lawan mati. Kita tetap harus siap pengembalian bola tersebut. Untuk para pemula dan penghobi tenis meja, silahkan dicoba servant ini, semoga bermanfaat.